semua di logika matuk. Apa maneh kalau kita itu mencari logika diri sendiri untuk pembenaran diri kita? Mesti ketemu tuh kebenarannya. Gitu. Orang itu nyari dalih untuk dirinya sendiri mesti ketemu. Padahal mesti salah. Bukan mesti salah. Padahal salah oh. Kalau dicarikan dalihnya mesti ada. Saya kan telat enggak sholat subuh kan gara-gara tadi malam dipaksa harus nerima tamu. Oh no, wae alasannya. Maksudnya jelas-jelas salah. Umumnya begitu. Nah, orang itu begitu juga. Di kejadian-kejadian hidupnya sendiri, itu juga akan sering mencari dalih yang itu dalih itu untuk pembenaran. Maka kalau itu dilakukan, pelajaran yang diberikan oleh Allah, orang matuk. Jadi nggak bisa diterima. Syarat untuk agar pelajaran-pelajaran itu bisa diterima oleh kita, kita peka terhadap pelajaran itu. Nah, mau mengakui diantaranya kalau kita itu salah. Oh iya, aku salah. Nah, itu bisa masuk. Tapi kalau saya benar. Carikan alasan. Bahkan kalau perlu ayat Al-Qur'annya ada. Maka seringkali dikatakan untuk orang-orang yang belajar spiritualitas, belajar ilmu-ilmu tasawuf, itu yang penting jujur itu. Maksudnya itu jujur terhadap diri sendiri. Kejujuran terhadap diri sendiri. Contohlah. Wah, jadi sholat malam itu api. Tapi kok aku gak ngelakon-ngelakon ini apa? Wah, kan saya tafakur. Tafakur itu ngaji, ngaji, baca buku, tafakur. Akhirnya gak pernah sholat malam. Hanya begitu. Itu kan juga nek ditakoni luwe jujur mana ya jane yo ya males itu males atau ya enak turu ya kayak seperti itu kejujuran terhadap diri sendiri. Contoh yang lain umpamanya bahwa yang namanya Al-Qur'an itu memahami Al-Qur'an itu kan super penting toh gitu, enggak ada yang membantah toh. Tapi seberapa besar waktu, pikiran, bahkan kalau perlu dana untuk kita betul-betul mau memahami Al-Qur'an. Ini saya enggak ngecak-ngecak jenengan sih, orang lain kok. Itu kan jelas loh, Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup kita. Ucok weto banget. Iya ya. Kok enggak tahu ndresnya apa ya? Ndres ono ae alasane. Terus gak penting, sepenting kan memahaminya. Padahal memahaminya ya ora dilakoni. Ya mung gawe debat-debatan tok. Yang penting itu paham, buat apa membaca tapi gak paham. Kan begitu. Tapi dia juga gak melangkah untuk memahaminya. Terusnya juga ora. Ya terus apa? Umpamanya seperti itu kejujuran itu. Yang paling penting untuk menjujurkan kepada diri sendiri bahwa aku sih kurang kini dan memang kalau malas ya doa. Obatnya malas itu memang dungu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wa bukhli wa a'udzubika minal kasali wal ajiz. Allahumma inni a'udzubika minal ajizi wal kasal. Utangnya akeh berarti. Ya golapa titen wa qahri rijal, golapa titen itu kan karena terbelit hutang. Nah, memang yang kadang-kadang sering dilupakan orang itu bahwa doa-doa seperti itu adalah menunjukkan bahwa Rasulullah ingin mengajarkan bahwa seluruh kehidupan kita itu tidak bisa tidak itu tergantung pada Allah. Ya padahal kalau ilmu modern akan bilang yang namanya malas itu ya dihilangi, dipaksa kan begitu. Tapi kok mengapa Rasulullah mengajarkan doa itu? Ya agar kita itu kembali bahwa sesuatu itu pasti ada kaitannya dengan Allah. Nah, doa-doa itu kan mengembalikan kita. Sepele napa mboten nggih niki. Seperti kita habis makan.
doa habis makan itu apa? Amanah itu artinya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, pasakona dan memberi minum. Bahasanya itu Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum. Itu maknanya kita itu sebagai umat Islam harus mengembalikan semua itu karena kuasanya Allah. Padahal wis jelas aku ya kerja gitu esok sampai sore bar ngono ya tak masak-masak dhewe karo bojoku ya wis mateng mangan ya aku gerakke tangan. Mengapa kok alhamdulillahilladzi at'amana? Artinya semua itu kalau tidak Allah ya enggak mungkin.